Ayo orang mah jeng malaikat maut nges bisa SMS-an. Keprok atuh hei. Kuduna mah hujan di dia. Nya. Ku aing dicarekan malaikat. Mun hujan di dia ku aing bisa diberi ku aing. Kupron asli. Padahal mah tadi nges dirimis. Nya. Ku aing carekan. Aing kan dia tulisan hujan. Ku aing diacak-acak sedalam. Ini kemarin tadi malam saya ngobrol dengan Nabi Khidir alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hati inda rahmatan gufran. Alhumma asyidi inna kaliyamarun na kaliyamafimma'Allah. Wa mukali inna rahmatan syir alayyamafimma'Allah. Alhaq kaliyamafimma'Allah. Ngeri. Sampai saya demi Allah Rasulullah wallahi siap saya menjadi penjaga gawang neraka. Berani bukan omong kosong dan disumpah coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Once Official. Teman-teman, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereaksi kembali ceramah dari Mama Gufron atau video-videonya Mama Gufron. Jadi Mama Gufron ini selain bisa berbahasa Suryani, menguasai bahasa Suryani, ternyata Mama Gufron ini bisa menaklukkan malaikat, dan juga Mama Gufron sebagai penjaga gawangnya neraka. Luar biasa, banyak pokoknya. Langsung saja kita saksikan bagaimana Mama Gufron ini menceritakan keahliannya dan bagaimana keberaniannya sampai mengancam malaikat. Langsung kita simak videonya. Lama ulama Nusantara bangkit, ayo nama tong sen ayo aing. Benar tak? Setuju tak? Tong para saya wae era tunggu Rasulullah. Ayo orang mah jeng malaikat maut nges bisa SMS-an. Bisa didengar guys, dengan malaikat maut Mama Gufron bisa SMS-an katanya. Keprok atuh hei. Keprok dulu. Tong sia. Jangan takut ya. Cahaya ibarat lembulan. Tawang malaikat. Bumi maut. Langit siang malam jagat alam. Makanya tadi didoakan terus. Kuduna mah hujan di dia. Nya. Harusnya hujan katanya di sini nih. Ku aing dicarekan malaikat. Ai. Sama saya dimarahin katanya malaikat. Mun hujan di dia ku aing bisa diberi ku aing. Jadi kalau di tempat itu, di tempat Mama Gufron sedang ceramah, lalu kemudian hujan, maka akan diberi katanya. Dikejar malaikatnya sama Mama Gufron. Gufron asli. Padahal mah tadi nges dirimis. Oh, tadi udah dirimis katanya. Ku aing carkan. Aing kan dia terus air hujan. Ku aing diacak-acak sedalam. Jadi, dia pakai bahasa Sunda. Jadi saya sudah kesini, lalu mau hujan. Lalu turun nih hujan. Saya acak-acak langit katanya. Ngawur. Astagfirullah. Oke, kita lanjut. Lanjut video berikutnya. Ini Mama Gufron, dia menjadi penjaga gawangnya neraka katanya. Sampai saya demi Allah Rasulullah wallahi siap saya menjadi penjaga gawang neraka. Kok berani? Berani. Jadi penjaga gawang neraka, guys. Bukan omong kosong. Jangan takut, saya yang tanggung jawab. Siap saya menjadi penjaga gawang neraka. Gak main-main. Siap menjadi tumbalnya Pancasila ini saya. Bukan ahli politik, banyak pokoknya. Bukan ahli partai saya. Ini ngawur, tapi banyak aja yang ngikutin, aneh. Aneh saya juga. Jadi, kalau ada orang misalkan ngaku seperti ini, ya terserah itu urusan dia lah gitu. Cuma masalahnya, ini ada aja yang ngikutin, banyak aja jamaahnya. Nah oke, coba sekarang kita dengerin. Katanya habis ngobrol sama malaikat, sama Nabi Khidir katanya. Coba.
Gimana bahasanya nih? Ini kemarin tadi malam saya ngobrol dengan Nabi Khidir alaihi wasalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hati indar rahmatan gufran. Alhamma asyidi innaka liyamahun innaka liyamahimma Allah. Wa maqali innar rahmatan syir'an liyamahimma Allah. Alhamma liyamahimma Allah. Ngobrol sama siapapun, mau ngeri. Ngomongin apapun pasti wa maqali. Apa artinya? Kalau mau terus, kalau enggak, kiamat itu. Kenapa disebut kiamat? Sekarang manusia kiamat hati, betul nggak? Terus kiamat hati sekarang itu tidak percaya kepada hati nurani sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maqali inna rahmatan lakal yamafi inna kalim mafirma Allah. Kacau, kacau. Oke guys, jadi di sini sebenarnya saya agak keberatan. Mama Gupron ini membawa nama Al-Bantani, mencatut nama Al-Bantani dan mengaku sebagai keturunannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Aduh, kacau. Saya yang lahir di Banten, dibesarkan di Banten. Bener, serius saya sangat keberatan. Kok ada orang Banten sengawur, sengaco ini gitu? Astagfirullah. Nih. Nih pengakuan dia sambil marah-marah. Mengaku sebagai saya diundang sering ke istana Nawawi Al-Bantani. Kemarin ada perampokan. Seluruh polisi, seluruh aparat Indonesia saya dipanggil. Tolong di mana letaknya? Cukup ini loh, ini. Apa saya yang membantu negara dari nenek moyang saya sampai sekarang? Kenapa saya ini pengajian ini Jadi ternyata Mama Gupron ini berarti sudah lama gitu. Apa namanya, masuk panggung, ceramah, tausiah gitu. Ternyata sudah lama, ini kan video-video lama ini. Karena dengan wujud yang sekarang, bentuk yang sekarang itu udah agak beda. Ini masih agak muda nih. Cuma viralnya baru sekarang guys. Nah, jadi saya rasakan di Banten ini semenjak kepergian atau ketiadaannya Al-Maghfurlah Abu Ya'uci, bermunculan orang-orang seperti ini di Banten. Astagfirullah. Oke guys, saya akan tampilkan satu video lagi dari Mama Gufron. Dia menceritakan dialognya dengan Malaikat Jibril guys. Luar biasa, gak tanggung-tanggung. Jadi udah bukan sama manusia lagi berdialognya, dengan malaikat. Keren. Menceritakan dialognya dengan Malaikat Jibril. Jadi Malaikat Jibril itu memberikan nasihat kepada Mama Gupron. Jadi jangan takut katanya. Jadi Malaikat Jibril ini akan menjaganya. Lalu Gupron juga kan disuruh atau diperintah langsung oleh Allah. Bahkan Allah tanda tangan katanya. Luar biasa. Allah langsung tanda tangan. Kan ngeri katanya. Keprok atau katanya. Coba langsung kita saksikan guys. Nah ini dia. Malaikat Jibril pun maqul inna kalimat dunya kalimat hatta yama fi inna kalimat fi Allah. Wamaqoli. Kata malaikat Jibril, jangan takut kamu. Wamaqoli. Teruskan berjuang. Ada yang macam-macam kepada kamu. Stop. Karena kamu langsung dari Allah, tanda tangan oleh Allah Muhammad Rasulullah, aqul inna kalimat fi Allah. Kata malaikat Jibril, biar saya yang jaminannya. Ngeri enggak? Silakan mengilo-ngilo Gufron. Ngilo-ngilo unik. Gratis ponoknya pun. Oke guys, itu videonya. Cuma yang saya aneh, kenapa mau dialognya dengan malaikat Jibril, mau dengan Nabi Khidir, mau dengan malaikat yang menurunkan hujan. Pasti kalimatnya, kata-katanya, ucapannya itu wa maqali inna rahmatan Jibril, wa maqali inna rahmatan firma Allah, wa maqali inna rahmatan Indonesia, wa maqali inna rahmatan Baghdad, wa maqali inna rahmatan Mekah Madinah, wa maqali inna rahmatan sahabat li Umar Utsman. Aneh, kan aneh gitu. Yang lebih anehnya lagi itu pengikutnya, kenapa gitu enggak pernah memperhatikan itu, kan ngawur, ngaco. Allah tanda tangan. Bisa jadi penjaga gawang neraka. Terus malaikat mau diberik, mau dikejar. Masih orang begini harus diikutin.
Astagfirullah. Ya ikutin aja lah ulama-ulama yang masih waras gitu. Ulama-ulama yang alim, yang faqih kan banyak. Ngapain yang begini diikut-ikutin? Oke teman-teman, ini saja reaksi saya terhadap ceramahnya Mama Gupron atau kengawurannya Mama Gupron. Kita akan reaksi kembali di video berikutnya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.